Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Rayu Resinyo, teman-teman. Oke, hari ini kita punya kegiatan mau mengecek mesin kalau cocok harga, teman-teman. Jadi beli ya. Kita sementara ada penjemputan dan sudah ada di luar karena masih hujan, teman-teman. Jadi saya nunggu hujan berhenti baru saya jalan, teman-teman. Gak apa-apalah jalan keluar. Oke, teman-teman. Ditunggu pembicaraan kita nanti sama pemilik mesin. Let's go. Oke, sekarang kita sudah di mobil ini, teman-teman, menuju mesin yang bakalan kita cek ini. Kita bersama Pak Bos. Pak Bos dari Palu, teman-teman. Kita banyak ini satu keluarga. Oke, kita lanjut. Let's go. Juga ya. Oke, kita sudah di jalan mana ini? Sudah di jalan Batuah ya, Borong lah. Borong Makassar, teman-teman. Karena cuaca ini kurang mendukung ya. Lihat ini ya, baru gelap ya, mendung. Ya, sudah waktunya musim hujan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita ini sudah sampai di tempat mesin yang bakalan kita cek, teman-teman. Sepertinya sudah disimpan di dalam ya, dalam karena tempatnya sempit. Simpan di dalam mesinnya, Pak, karena sempit. Kemarin itu di sini. Nah, tunggu dulu. Ini Mas, ini Mas bilang ini. Bukan, tadi juga. Bukan yang di depan dia, Pak, punya. Kemana kan ini? Ada yang kering-kering mas yang apa? Topian yang oh iya, yeah, Epson. Iya. Yeah. Epson itu. Atau di luar di sini jika. Ya. Yeah. Mas kita kerja. Begitu. Jika. Bisa jika. Ini saja. Cari dulu, 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 mas. Kemana kak? Ini di mana? Ah, ya, nggak apa-apa, nggak usah dikasih masuk di luar, dibiarin di dalam supaya nggak mau. Eh Pak, masuk sini Pak, cek. Nggak harus simak karena gelap kait. Bahasnya nanti lah. Tapi bisa dicolok tuh? Bisa juga, saya colok. Oke, teman-teman, ini mesin yang bakalan kita lihat-lihat, teman-teman. Kita bakalan cek dulu. Nggak apa-apa, dicolok aja. Oh, ada trafonya? Mesin 10. Ini cara langsung colok tadi. Punya itu. Tarik kan. Oke, nah ini jenis mesinnya 110, teman-teman. Jadi kita harus pasangkan trafo dulu. Tadi pun juga saya sih kena kasih masuk di kamar. Dia ini dipakaikan ke lampu, teman-temannya, karena musim hujan supaya mesin ini tidak kedinginan. Oke, kita bakalan tes. Tidak montah aja nih. Ya, itu kalau basah-basah kan kita bertakut. Kan? Enggak, belum saya kancingannya, kancingannya. Itu Pak. Error brown. 225. Kemarin kemarin belum error deh. Waktu di di depan. Dek. Iya. Itu kasih data-data enggak? Iya, karena dilepas colokannya. Oh, colokan apanya? Ini. Oh, kalau yang bagus bagaimana, Mas? Oke, teman-teman, ini saya barusan berusaha untuk pas komponen
monitornya atau bagian panelnya teman-teman. Rencana kita mau mereset kode errornya, cuma kita mau cek manual saja kondisi drumnya sama clockingnya teman-teman. Cuma kita mau tutup dulu ini, kita ratain dulu, baru kita cek manual saja drumnya. Lihat drumnya sih, sambil kita putar, nggak apa-apa bos. Sandal sudah, sandal center aja. Oke teman-teman, karena kita nggak bisa tadi copy black kopinya, jadi kita putar saja ini. Kotoran itu berdebu. Nah ini berdebu-debu ini teman-teman. Harga drum 7 juta pak sekarang di Makassar, grade A plus. Debu. Debunya tidak sudah punya. Berapa lama ini nggak jalan mesin? Baik. Selama sudah, Corona kak. Berarti 2 tahun nih dek. Nggak dipakai nih. Selama Corona. Jadi diputar ke bawah ya teman-temannya, jangan ke atas supaya nggak malah kotoran tinta yang di drum itu keluar. Ini kotoran ini lengket ini. Bukan anu lecet ini pak. Digosok, mau digosok itu. Sesuai itu apa itu mas? Ah itu gitu, itu digores. Nah, ini kotoran ini. Kotoran dari tumpuan tinta di bagian dalam. Daripada itu mesin yang saya oper itu deh banjirnya. Ada itu? Bisa deh. Hancur. Hancur dia drumnya, apa tau ini masih gitu. Si grade B lah. Mana? Wah. Untuk tahu apa? Asyik. Banyak lagi mau dicek, Pak. Bagian atas aman. CCD aman, teman-temannya, CCD aman. Kalau CCD itu rusak, biasanya langsung muncul error 225 atau nanti nih macam lampu Ekposnya ini teman-teman itu nggak ada apa ini tidak maju mundur ya? Itu mau direset harddisknya, mau direset dia kan 003 belum diganggu ya. Ininya jalan ini kemarin saya cuma ngetes ininya, mungkin karena kena getaran apa habis dipindah, karena ininya juga mungkin kota ingat nggak bisa ditindis. Ini aman, saya pakai ngetes bos ya, iya, kemarin aman. Ini saya pakai ngetes ininya, pinjam kemarin ke dipasang di mesin depan untuk mereset di sana, karena di sana nggak bisa direset. Oke, kita tutup lagi teman-teman. Ini namanya diplopingnya teman-teman, ini masih ori original kata pak bosnya ya, jadi kita pasang lagi teman-teman. Kita cek dulu jangan sampai ada baut, karena ini magnet teman-teman. Sekarang kita ngecek bagian uppernya teman-teman. Ini regis masih bagus ya, karet regisnya. Kemudian gearnya juga masih, wah masih bisa jalan lah. Kumpulkan miliaran, masih bisa, masih kuat lah, masih bisa lah. Kemudian netralisirnya teman-teman. Jadi kalau soal ininya nggak masalah. Yang penting kancingan ininya tetap ready teman-teman. Supaya dia tidak mengganjal ke drum. Nah di sini bagian upper, ya, kita lihat uppernya yang warna hitam ini teman-teman. Ini masih bagus juga uppernya teman-teman. Apalagi lowernya saya lihat juga masih, ya nah, masih bagus ini uppernya. Lower juga oh masih bagus lah. Itu aja sih kalau saya teman-teman. Dan dalam tapi normal semua kasih-kasihnya bos deh, normal normal lagi.
mungkin tersangkut dia yang ini. Ya ini Pak. Yang begini gara-gara begini sekarang. Oh, ini sekali. Nah, Bu Mari. Iya, rewel sekali. Gara-gara begini rewel. Karena dia tuh pasti terganti diganti semua dari dalam. Ya. Tapi jarang sih ganti Kak. Yang ini kan yang penarik di bawah. Tidak ada dapat. Like, komen, and subscribe. Mantap, mantap dulu, dadah dulu. Dadah guys. Mantap dia Jo, mantap Jo. Ini kondisi masih lagi sepi teman-temannya karena mahasiswa itu lagi libur. Kata pemilik toko ini teman-teman, itu ramai ya yang nge-print. Cuma harga print di sini teman-teman betul-betul keras persaingan, cuma Rp200 teman-teman. Rp200. Jadi toko-toko kopi center sekitaran sini Jalan Parang Tambung ini teman-teman di Makassar ya. Itu rata-rata sudah harga 200. Dan itu sudah rata. Kita. Oke teman-teman, kembali lagi ke diri. Oke, mesin yang tadi kita cek itu bersama bos yang dari Palu itu sudah ACC teman-temannya. Ya, seharga uang jajan teman-teman. Cuma kita tadi nggak sempat melihat black kopinya karena toast frame-nya atau panelnya itu bermasalah teman-teman. Yang jelas kita sudah DP, teman-teman. Dan mungkin besok bakalan diangkut ya. Akan diangkut di rumahnya teman itu di sekitar Jalan Pelanggan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lagi.